Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flow Bamora. Saudara, sejak Januari hingga akhir Juni 2019, tim Satgas Pencegahan Perdagangan Orang telah menggagalkan ratusan calon tenaga kerja yang hendak berangkat keluar NTT secara ilegal. Tim Satuan Tugas Pencegahan Perdagangan Orang yang ditempatkan di Bandara El Tarikupang sejak Januari hingga Juni 2019 telah menggagalkan sedikitnya 607 calon tenaga kerja yang hendak berangkat keluar wilayah NTT. Para calon tenaga kerja yang ditahan tim Satgas Pencegahan Perdagangan Orang ini rata-rata merupakan calon tenaga kerja ilegal yang direkrut oleh pihak PJTKI tanpa prosedur yang berlaku. Tingginya angka tenaga kerja yang dicegah di Bandara El Tarikupang karena tim Satgas setiap hari selalu memonitoring aktivitas calon penumpang yang hendak berangkat keluar NTT. Upaya kita dalam cegah tangkal di bandara itu selama mulai tahun 2016 itu kita cegah tangkal, kita bina dan pulangkan sekitar 443. Kemudian tahun 2017 662. Tahun 2018 itu 1.379. Jadi sebetulnya bukan jumlahnya yang meningkat, tapi aktivitas pencegahan kita yang meningkat. Kemudian tahun 2019 sampai akhir Juni itu sudah 607 orang. Ya. Itu alasan mereka berangkat karena apa sih, Pak? Macam-macam, mereka cari kerja, Pak. Ini yang kita cegah tangkal kan khusus yang mau kerja keluar ini, tapi tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Iya. Itu dokumen biasa berupa apa sih, Bapak? Dokumen ya macam-macam. Ada, kalau kerja ke luar negeri itu kan ada dokumen-dokumen KTP, paspor, segala macam. Kemudian termasuk izin dari suami dan sebagainya kalau yang sudah menikah, atau izin istri yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, orang tua dan sebagainya. Kemudian perekrutnya siapa. Kemudian tahun 2019 sampai bulan Juli, itu 59 jenazah, 1 legal, 58 ilegal. Makanya kita gencar sekali supaya yang berangkat itu legal itu. Karena kita harapkan mereka ini yang itu tadi kompeten, punya gaji yang mencukupi, lingkungan kerja yang sehat. Karena yang ilegal itu kebanyakan bekerja di kebun-kebun kelapa sawit itu, Pak. Rata-rata para calon tenaga kerja yang dicegah untuk berangkat tidak mempunyai keterampilan khusus untuk bekerja keluar NTT maupun keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga maupun pekerjaan lain. Selain itu, ratusan calon tenaga kerja ini pun seluruhnya tidak mempunyai dokumen tenaga kerja yang resmi, serta ada dokumen yang dipalsukan oleh pihak perekrut dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Tim Satgas Pencegahan Perdagangan Orang bertekad terus memonitoring aktivitas di bandara maupun pelabuhan untuk mencegah tindak perdagangan orang yang hingga kini masih marak terjadi di wilayah NTT. Kalixtaus Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.